Kita Iya. lanjut ya guys ya, kita membuat video tutorial sederhana cara menyimpan harga di timbangan digital Daoying kapasitas 40. Ini akurasinya sampai 5 gram ya. Jadi usahakan kalau kalau menimbang barang ini lebih dari 200 ya. Kalau di bawah 200 nanti akurasinya tidak tepat lagi sejarahnya gitu. Nah, untuk yang pertama kita nyalakan di sini ya, ada tombol power di dalam sini. Oke, sudah menyala, kita tunggu loading sampai selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang nanti saya akan menyimpan dua harga barang ini ya. Yang ini minyak yang sanseletan apa ini karena nih? Kemasan katakan. Kemudian yang ini ada di botol. Oke, nanti saya tidak menyimpan di M1 sampai M7 ya guys. Saya cuma di M1 cuma sampai M2 saja. Caranya seperti ini. Misalnya ini ya. Ini sebelumnya kita tombol tarik dulu untuk nol ya. Supaya ini tidak supaya nol semua. Sekarang kita masukkan seperti ini. Nah, ini belum ada harga misalnya ya. Kita masukkan misalnya harga kemasan ini 15.000 ya. Nah, sebelum menyimpan ya kita tombol M ini dulu. M, nah, seperti ini, kemudian 15.000. Nah, seperti ini 15.000 tambah 1, kemudian disimpan di M1 gini. Nah, misalnya ini saya tambahin ini kan langsung harganya tetap tapi jumlah total harganya seperti ini sudah tambah. Oke, sekarang saya akan menyimpan di M2 ya guys ya. Caranya juga sama. Jadi ini saya taruh di sini ya. Misalnya ini saya mau saya simpan di M2. Di tombol M yang di sini dulu guys. Tombol misalnya harganya 30.000. Nah, 30.000 kemudian disimpan di M2. Di M2 gini. Ini sudah tersimpan guys. Jadi ini sudah 30.000. Nah, ini total karena ini lebih dari 1 kilo jadi jumlah total yang harus dibayar 41.100. Misalnya saya tambahin lagi, saya tambahin satu lagi ya jelas berubah. Nah, ini harganya tetap ya. Ini. Dan cukup sampai di sini guys, nanti kita lanjut masalah akumulasi ya. Tapi di video selanjutnya saja. Tadi akumulasi 3 barang misalnya, 3 barang ini jadi 1 gini ya. Ini bisa. Oke, nggak apa-apa sih, saya tambahin saja ini. Misalnya ini kan 2 barang ya. Kemudian disimpan di M sini guys ya. Kita angkat. Nah, kemudian ditambahin 2 barang. Nah, ini tadi harganya kan di M1. Nah, seperti ini. Nah, ini jumlah semua yang harus dibayar di sini guys tanpa kalkulator sudah selesai. Oke, makasih. Kalau ada yang bingung ya silakan oret-oret di kolom komentar. Makasih. Bye-bye.